memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Dan upacaranya. Semoga saja ibunda akan kuat saat mengetahui aku harus menjalani hukuman buah seperti Rai Kian Santang. Rai, aku mohon pamit. Aku yang pergi keluar sebentar. Raka, Raka mau kemana? Bukankah ibunda sudah mengatakan saat ini ibunda ingin ditemani oleh kita bertiga? Aku hanya sebentar saja. Nanti aku akan kembali. Rai, jagalah ibu. Maaf Yunda, aku akan menyusul Raka Walangsungsang. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Baik Rai. Aku tidak akan membiarkan Anggrahi ini dilukai Sabda Dewi. Aku harus membantunya. Aku tidak menyangka, ternyata kelakuan orang-orang kerajaan Karangkendang sangat tidak terpuji. Di saat upacara kematian Prabu Sorandaka, kalian malah membuat onar. Sebaiknya kalian enyah saja dari bumi ini. Kau yang harus enyah, bocah. Aku pikir Senopati Cakradewa yang terkenal sakti itu tidak akan menggunakan cara licik untuk mengalahkan lawannya. Apa maksudmu? Urusanku hanya dengan wanita itu. Harusnya kau tidak usah ikut campur Cakradewa. Siapapun yang berani mengusik istriku, pasti akan aku habisi. Begitupun juga aku. Siapapun yang menyebabkan orang yang aku sangat cintai tewas, akan aku habisi. Aku tidak membunuh Gusti Prabu Sorandaka. Kenapa kau menyalahiku? Jika saja Prabu Sorandaka tidak ingin menyelamatkan kau dari Pajajaran, dia tidak mungkin tewas. Dan jika saja wajahmu tidak mirip dengan Tirtawati, maka Prabu Sorandaka tidak akan tergila-gila denganmu. Dan aku masih punya harapan untuk hidup berdampingan dengan Prabu Sorandaka.
Tapi itu bukan salah Anggrahini ini. Ini semua terjadi karena ulat tunggak Semi. Sabda Dewi, kalau kau berniat mau balas dendam, kau salah orang. Jadi lebih baik, sudahi permusuhan ini. Aku tidak mau acara kematian Gusti Prabu tercemar hanya karena masalah kecil seperti ini. Apa? Kau pikir masalah perasaanku dengan Sorandaka masalah kecil? Rasakan ini. Nimas, kamu tunggu di sini. Biar aku yang hadapi dia. Hatinya pasti sangat hancur. Aku bisa melihat luka yang begitu mendalam dari kedua bola matanya. Bagaimanapun juga, kita harus mempersiapkan pasukan untuk membawa jenazah Ratu Sabda Dewi. Terima kasih, Senopati Cakradewa. Maafkan kesalahan Gusti Ratu Sabda Dewi. Saya tidak bermaksud untuk mencelakai siapapun. Saya sangat paham pribadinya. Tujuan dia datang ke sini hanya ingin untuk mati demi seorang lelaki yang dia cintai, yaitu Prabu Sorandaka. Jika dia berniat jahat, sudah pasti dia akan membawa pasukannya datang ke sini. Baik, Pati Palastri. Aku akan mempersiapkan pasukanku untuk membantumu membawa jenazah Ratu Sabda Dewi menuju Karangkendang. Terima kasih, Pati Cakradewa. Paman, tolong siapkan pasukan kita. Baik, Senopati. Kemana Raka Walangsungsang? Sejak tadi, aku sudah mencari di mana-mana.